Salam sejahtera semua. Apa khabar murid-murid cikgu? Cikgu harap semua murid cikgu dalam keadaan yang sihat sejahtera. Berbaju renda cantik berseri, warna merah pilihan hati. Cikgu Christina memperkenalkan diri, saksikan cikgu sampai akhir nanti. Pada hari ini, murid-murid akan bersama dengan cikgu dalam topik yang menarik untuk dikongsikan. Baiklah, sebelum kita mulakan pelajaran, hari ini cikgu mahu kamu semua perhatikan pantun yang dipaparkan. Mari kita berpantun bersama-sama. Kaki sakit terpijak dedalu, mencari akaran buat meramu. Guru harus dihormati selalu kerana guru memberi ilmu. Petik pegaga di tepi lombong. Sebelum dihidang, perlu dicuci. Jangan diri bersikap sombong agar hidup tidak dibenci. Tangkap puyuh, sing-sing lengan. Taruh bakul di tepi titi. Kerja berat menjadi ringan kalau semua bersatu hati. Ugar bahasa bersama pendeta, tersusun indah bicara lisan. Sopan santun budaya kita harus kekal jadi warisan. Baiklah, pantun yang dipaparkan itu tadi merupakan pantun yang mengandungi nilai-nilai murni. Antaranya adalah nilai menghormati, nilai berhemah tinggi, nilai bekerjasama dan nilai berbudi bahasa. Lihat pada perkataan-perkataan yang berwarna biru. Apakah perkataan-perkataan itu? Mari kita sebut bersama-sama. Kerana, agar, kalau, supaya. Untuk pengetahuan murid-murid, perkataan-perkataan ini tergolong dalam kata hubung. Kaitan perkataan-perkataan yang berwarna biru tersebut dengan tajuk kita pada hari ini adalah kita akan mempelajari tajuk kata hubung pancangan keterangan. Baiklah, cikgu harap semua murid yang berada di depan cikgu sekarang telah bersedia dengan buku nota dan pensel agar dapat membuat catatan sepanjang kelas ini berlangsung. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin terangkan apakah objektif pelajaran kita terlebih dahulu agar murid-murid dapat mengenal pasti aspek yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Cikgu berharap selepas pelajaran hari ini, murid-murid dapat memahami kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks, menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks dan membina 5 ayat berdasarkan kata hubung pancangan keterangan yang diberikan. Baiklah, sebelum kita meneruskan perbincangan kita lebih jauh, cikgu ingin terangkan kepada semua murid cikgu apakah yang dimaksudkan dengan kata hubung pancangan keterangan. Dari manakah datangnya kata hubung pancangan keterangan ini? Kata hubung pancangan keterangan merupakan cabang tata bahasa yang terdapat dalam kata tugas. Kata hubung merupakan perkataan yang digunakan untuk menghubungkan perkataan dengan perkataan, rangkai kata dengan rangkai kata, ayat dengan ayat dan ayat dengan ayat yang sama. Kata hubung terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, kata hubung gabungan, yang kedua, kata hubung pancangan, dan yang ketiga, kata hubung pasangan. Bagaimanakah setakat ini murid-murid? Cikgu berharap semua murid cikgu boleh memahami penerangan cikgu setakat ini. Mari
kita teruskan. Baik, setelah kita mengetahui serba sedikit tentang kata hubung ini, kita akan fokus kepada kata hubung pancangan keterangan. Apakah pula kata hubung pancangan keterangan? Kata hubung pancangan keterangan merupakan kata hubung yang menghubungkan klausa utama dan klausa yang menjadi keterangan. Secara ringkasnya, murid-murid, kata hubung pancangan keterangan merupakan perkataan yang menghubungkan ayat induk dan ayat keterangan. Untuk pengetahuan murid-murid, ayat induk merupakan ayat yang telah sempurna maksudnya. Contoh ayat, hatiku riang. Ayat keterangan pula akan memberikan huraian lanjut kepada ayat tersebut. Kenapa hatiku riang? Disinilah peranan kata hubung pancangan keterangan. Untuk menghubungkan ayat induk dan ayat keterangan tersebut. Contoh ayat, hatiku riang kerana tempat tinggal kami ini bersih dan selamat. Untuk pengetahuan murid-murid cikgu, terdapat beberapa jenis penggunaan kata hubung pancangan keterangan, iaitu A. Kata hubung pancangan keterangan untuk menyatakan tujuan dan harapan. B. Kata hubung pancangan keterangan untuk menunjukkan masa. C. Kata hubung pancangan keterangan untuk menunjukkan sampai had tertentu. D. Kata hubung pancangan keterangan untuk menunjukkan syarat. E. Kata hubung pancangan keterangan untuk menunjukkan sebab atau alasan. F. Kata hubung pancangan keterangan untuk menunjukkan masa atau perkara yang berlainan. G. Kata hubung pancangan keterangan yang merujuk kepada masa. H. Kata hubung pancangan keterangan yang menunjukkan sesuatu yang masih belum sudah. Cikgu harap murid-murid dapat mengikuti penerangan cikgu sehingga selesai mempelajari kesemua jenis kata hubung yang cikgu sebutkan tadi. Baiklah, boleh kita teruskan? Berikut pula merupakan contoh-contoh kata hubung pancangan keterangan. A. Agar. Agar merupakan contoh bagi kata hubung pancangan keterangan untuk menyatakan tujuan atau harapan. B. Apabila. Apabila merupakan contoh bagi kata hubung pancangan keterangan untuk menunjukkan masa. C. Hingga. Hingga pula merupakan contoh bagi kata hubung pancangan keterangan akibat untuk menunjukkan sampai kepada sesuatu had tertentu. D. Jika. Jika merupakan contoh bagi kata hubung pancangan keterangan untuk menunjukkan tujuan. E. Kerana. Kerana pula merupakan contoh bagi kata hubung pancangan keterangan untuk menunjukkan sebab atau alasan. F. Manakala. Manakala merupakan contoh kata hubung pancangan keterangan untuk menunjukkan masa atau perkara yang berlawanan. G. Sebelum. Sebelum pula merupakan contoh bagi kata hubung pancangan keterangan untuk menunjukkan masa. H. Selagi. Selagi pula merupakan contoh bagi kata hubung pancangan keterangan untuk menunjukkan sesuatu yang belum selesai. Baiklah, seterusnya kita akan lihat contoh penggunaan kata hubung pancangan keterangan dalam ayat. Contoh ayat, hatiku riang. Ayat ini menerangkan keadaan perasaan aku pada waktu itu. Ayat ini mempunyai dua patah perkataan sahaja,
Sekarang, kita hendak membina ayat majmuk yang lengkap. Dalam situasi ayat ini, kita hendak menjelaskan kenapa hatiku riang. Jadi, kita akan gunakan kata hubung pancangan keterangan sebab kerana. Hatiku riang kerana apa? Siapakah yang boleh memberikan jawapan? Sudah bersedia? Hati kita riang selalunya atas sebab yang positif dan menggembirakan, betul? Baiklah, kita sambung ayat tadi. Hatiku riang kerana tempat tinggal kami ini bersih dan selamat. Di manakah kita pernah jumpa ayat ini? Cuba fikirkan. Betul, ini ialah ayat yang cikgu gunakan sebagai contoh pada permulaan pelajaran tadi. Kita telah mempelajari peranan kata hubung keterangan dalam pembinaan ayat majmuk. Cikgu harap semua murid memahami dengan jelas cara pembinaan ayat menggunakan kata hubung pancangan keterangan. Baiklah, untuk menguji kefahaman murid-murid berkaitan tajuk pelajaran pada hari ini, cikgu telah menyediakan latihan untuk kita bincangkan bersama-sama. Sudah bersedia semua? Mari kita mulakan. Latihan kita pada hari ini ialah bina 5 ayat dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan yang diberikan. Sila perhatikan kata hubung pancangan keterangan dan bina 5 ayat yang mengandungi ayat induk dan ayat keterangan seperti yang telah cikgu terangkan pada awal pembelajaran tadi. 5 kata hubung pancangan keterangan berkenaan ialah A. Kerana, B. Supaya, C. Sehingga, D. Sungguh pun dan E. Agar. Baiklah, cikgu akan berikan masa untuk murid-murid menjawab latihan yang dipaparkan. Kita akan bincang jawapan sebentar lagi. Cikgu berharap semua murid dapat memberikan kerjasama untuk menyiapkan latihan yang telah diberikan. Baik, kita bincang jawapan latihan ini bersama-sama. Kata hubung pancangan keterangan yang pertama ialah kerana. Kerana merupakan kata hubung pancangan keterangan sebab. Oleh itu, penerangan tentang sesuatu sebab kejadian itu berlaku perlu dijelaskan. Contohnya, adik menangis. Apakah sebabnya? Kerana adik terjatuh dari basikal. Mari kita lihat ayat yang lengkap. Ayat lengkap ialah adik menangis kerana terjatuh dari basikal. Ada berapakah penggunaan warna yang berbeza dalam tulisan tersebut? Ada berapa warna murid-murid? Betul, ada 3 warna. Sila sebutkan warna tersebut bersama-sama. Ada warna hijau, warna ungu dan warna biru. Mengapa ada 3 warna yang berbeza? Tujuannya, cikgu mahu menunjukkan perbezaan antara ayat induk iaitu ayat yang diwarnakan dengan warna hijau, kata hubung pancangan keterangan diwarnakan dengan warna ungu dan ayat keterangan yang terdapat dalam ayat tersebut diwarnakan dengan warna biru. Murid-murid, kalau kita nampak kawan kita terjatuh dari basikal, apakah yang perlu kita lakukan? Adakah kita akan mentertawakan kawan kita yang sedang terjatuh itu? Atau kita akan membantu kawan kita yang sedang berada dalam kesakitan itu?
Betul. Kita akan membantu kawan kita yang sedang terjatuh dari basikal dan berada dalam keadaan kesakitan itu. Pandai semua murid cikgu. Kita haruslah sentiasa membantu kawan-kawan yang sedang berada dalam kesusahan. Jadi, apakah nilai yang perlu diamalkan murid-murid? Tahniah, tepat sekali. Kita mestilah mengamalkan nilai baik hati dalam kehidupan seharian kita. Masihkah murid-murid ingat penerangan berkaitan pembinaan ayat yang menggunakan kata hubung pancangan keterangan? Bagus. Nampaknya semua murid cikgu memberikan perhatian semasa sesi pembelajaran ini berlangsung. Baiklah, kita akan melihat kata hubung pancangan keterangan yang kedua, iaitu supaya. Supaya merupakan kata hubung pancangan keterangan harapan. Contoh ayat, kita harus belajar bersungguh-sungguh. Di manakah kedudukan kata hubung pancangan keterangan? Untuk menerangkan ayat seterusnya, iaitu supaya beroleh kejayaan. Maka, ayat yang lengkap akan menjadi kita harus belajar bersungguh-sungguh supaya beroleh kejayaan. Seperti juga ayat kita yang pertama sebentar tadi, cikgu telah membezakan ayat induk, kata hubung pancangan keterangan dan ayat keterangan menggunakan tiga warna yang berbeza, iaitu warna hijau untuk ayat induk, warna ungu untuk kata hubung pancangan keterangan dan warna biru untuk ayat keterangan. Kata hubung pancangan keterangan yang ketiga pula ialah kata hubung pancangan keterangan sehingga. Sehingga merupakan kata hubung pancangan keterangan yang digunakan untuk menunjukkan sampai pada sesuatu had yang tertentu. Contoh ayat, abang dan kawannya berbual-bual sehingga lewat malam. Seperti juga ayat-ayat sebelumnya, cikgu gunakan tiga warna yang berbeza untuk menunjukkan ayat induk, kata hubung pancangan keterangan dan ayat keterangan yang terdapat dalam ayat tersebut. Apakah nilai yang boleh kita pelajari daripada ayat tersebut, murid-murid? Adakah berbual-bual sehingga lewat malam itu merupakan perbuatan yang baik? Tidak, bukan? Pandai semua murid cikgu. Kita haruslah mengamalkan nilai menghargai masa, iaitu mengisi masa lapang dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Bagi kata hubung pancangan keterangan yang keempat pula ialah kata hubung pancangan keterangan pertentangan. Apakah maksud ayat ini? Maksud bagi ayat keterangan yang terdapat dalam ayat ini adalah bertentangan dengan maksud ayat induk. Apakah kata yang menghubungkan kedua-dua ayat ini? Kata hubung pancangan keterangan pertentangan. Contoh ayat, Hadi berhati-hati menunggang basikal baharunya sungguh pun hari hujan. Cikgu berharap agar murid-murid masih dapat menumpukan perhatian terhadap pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kita beralih kepada kata hubung pancangan keterangan yang terakhir, iaitu agar. Agar merupakan kata hubung pancangan keterangan harapan. Mari kita lihat contoh ayat. Amar berharap Ali segera sembuh agar mereka boleh bermain bersama-sama. Ayat ini menerangkan harapan Amar terhadap Ali. Begitu juga dalam kehidupan kita seharian. Kita haruslah mendoakan semua kawan-kawan kita berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Untuk apa? Agar kita boleh pergi ke sekolah bersama-sama,
belajar bersama-sama dan bermain bersama-sama. Seronok bukan? Sekiranya kamu semua dapat memahami kata hubung pancangan keterangan dengan betul, sudah pasti kamu dapat membina ayat menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan mudah. Baiklah, murid-murid, kita lihat latihan pengukuhan yang kedua. Siapakah yang ingin mendengar cerita? Mari kita mulakan. Pernahkah murid-murid membaca buku cerita Semut dan Belalang? Mari dengar cerita cikgu. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan yang nyaman udaranya dan menghijau, terdapat seekor belalang dan semut yang berkawan baik. Walaupun belalang dan semut berkawan baik, namun sikap mereka amat berbeza seperti langit dan bumi. Belalang suka tidur dan malas berusaha. Namun, semut pula rajin berusaha dan gigih menyimpan makanan. Pada suatu hari, semut berkata kepada belalang, "Musim tengkujuh akan tiba. Kita mesti menyimpan banyak bekalan makanan. Belalang, kamu tidak mahu membuat persiapankah? Apabila musim tengkujuh, susah untuk kita mencari makanan." Belalang berkata dengan angkuhnya, "Semut, aku tahu bila masa yang sesuai untuk mula mencari makanan." Belalang tidak mempedulikan ajakan semut, sungguh pun diajak berkali-kali. Semut berusaha dengan gigih. Setiap hari, semut akan keluar mencari makanan dan menyimpan di dalam batang kayu sementara cuaca masih dalam keadaan yang baik. Akhirnya, musim tengkujuh tiba. Hujan turun dengan lebatnya setiap hari. Akhirnya, banjir melanda di kawasan tersebut. Belalang kehabisan bekalan makanan. Belalang berjumpa dengan semut dan merayu semut agar memberikannya makanan. Semut amat marah kepada belalang. Belalang berasa malu dan menyesal. Semenjak itu, belalang tidak mahu menjadi pemalas lagi. Ingat murid-murid, orang yang rajin berusaha akan hidup bahagia. Manakala orang yang malas berusaha dalam kehidupan pula tidak akan menikmati kesenangan di dalam kehidupan. Berdasarkan cerita yang dipaparkan sebentar tadi, murid-murid diminta untuk mengenal pasti kata hubung pancangan keterangan. Mari kita bincang jawapan bersama-sama. Apakah kata hubung pancangan keterangan yang terdapat dalam cerita tadi? Kita lihat bersama-sama. Lihat perkataan yang berwarna biru tersebut. Mari kita membaca bersama-sama. Walaupun, namun, sungguh pun, agar, sementara. Baiklah, murid-murid, apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Cuba kita imbas kembali. Pada hari ini, kita telah belajar tentang kata hubung pancangan keterangan. Kita juga telah belajar cara membina ayat menggunakan kata hubung pancangan keterangan. Cikgu telah terangkan 8 jenis penggunaan kata hubung pancangan keterangan, iaitu A. Kata hubung pancangan keterangan untuk menyatakan tujuan dan harapan. B. Kata hubung pancangan keterangan untuk menunjukkan masa. C. Kata hubung pancangan keterangan untuk menunjukkan sampai had tertentu. D. Kata hubung pancangan keterangan untuk menunjukkan syarat. E. Kata hubung pancangan keterangan untuk menunjukkan sebab atau alasan. F. Kata hubung pancangan keterangan untuk menunjukkan masa atau perkara yang berlainan. G.
kata hubung pancangan keterangan yang merujuk kepada masa. H, kata hubung pancangan keterangan yang menunjukkan sesuatu yang belum sudah. Cikgu juga telah terangkan 5 contoh kata hubung pancangan keterangan, iaitu kerana, supaya, sehingga, sungguh pun dan agar. Kita juga telah membuat latihan membina ayat bersama-sama. Dengan rumusan cikgu itu, maka berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap semua anak-anak murid cikgu dapat ilmu yang cikgu kongsikan pada hari ini dan seterusnya dapat menggunakan ilmu tersebut dengan betul, iaitu membina ayat menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan tepat. Jangan kita membuang masa. Kelak menyesal, tidak berdaya. Adatnya saya manusia biasa. Terkasar bahasa, harap dilupa. Nasi dihidang untuk dimakan. Dimakan bersama di waktu pagi. Salah dan silap, harap dimaafi. Di lain hari, bertemu lagi. Semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Salam sejahtera dan jumpa lagi.